Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita berada di loket roket Harapan Jaya kilometer 11 Palembang, teman-teman. Nah, ini terparkir satu unit Harapan Jaya H548 Pak Bogeng. Pak enggak oke. Informasi Om Jerry sewanya nyaris penuh ya teman-teman. Unit ini menaikkan sewa tampilan dari samping ya. Harapan Jaya H548 menggunakan sasis Hino RN285, karoserinya SR2 Laksana. Jumlah seat 34 ya. Sangat lega untuk perjalanan jauh ya. 34 seat, kelasnya VIP kelas ini teman-teman. VIP kelas Harapan Jaya. Terlihat seat belakang sudah terisi ya. Pak Bogeng teman-teman. Ya. 33 penumpangnya teman-teman, kurang satu. Mudah-mudahan dapat tambahan di loket-loket resmi. Ya teman-teman. Loket Harapan Jaya ini berada di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin 2 kilometer 11 ya. Satu loket dengan Bayu Maula Putra atau Batu Mukti Putra dan loket Limbersa teman-teman. Untuk Harapan Jaya ini tiketnya online ya teman-teman. Jadi unit ini tidak bisa sarkawian. Hanya menaikkan sewa di loket-loket resminya. Dari sini langsung masuk gerbang tol Trans Sumatera, nanti kontrol lagi di Lampung teman-teman. Setelah itu istirahat makan di Kalianda, kembali masuk tol menuju Bakauheni teman-teman. Di Jakarta setelah nyebrang ya dari Merak langsung via tol panjang menuju Surabaya. Hanya keluar untuk menurunkan sewa dan istirahat ya teman-teman. Ini unitnya Pak Bogeng. Lama menghilang Pak Bogeng ngisi trip Jakarta teman-teman. Ini kembali ke bagian melayani rute Palembang Surabaya. Harapan Jaya 548 ini termasuk unit perintis ya. Pada waktu awal-awal buka H548 Pak Bogeng dan H549 Pak Ambon waktu itu teman-teman. Armada perintis rute Palembang. Ini rute terpanjangnya Harapan Jaya ya. Dari Surabaya menuju Palembang. Kurang lebih 1.500 kilo ya. Luar biasa. Adapun waktu tempuh kurang lebih 1 hari 1 malam ya. Tergantung kondisi jalan. Biasanya nanti tiba di Medaeng di Surabaya itu sekitar jam 2 atau jam 3 sore teman-teman. Loket Pak Joni Kumis ya. Nah, ada tambahan sewa dari loket Pak Joni ya. Lumayan. Ini 33 baru sewanya. Jumlah bangku 234. Kurang satu. Mudah-mudahan ada tambahan teman-teman.
mudah-mudahan ada tambahan lah satu lagi ya, sehingga unit ini full seat menuju Surabaya, teman-teman. Harapan Jaya ini lumayan, teman-teman, sudah punya langganan tersendiri ya. Unit ini rutin setiap hari keberangkatan, kalau dari loket Pak Joni Kumis ini jam 11:30 sampai jam 12. Pak enggak oke, Pak Bogeng? Enggak oke. Sip. Pak Bogeng, Pak enggak oke. Driver legendarisnya, teman-teman, Pak Bogeng. Jadi nanti di Lampung ketemu unit yang dari Batu Raja, teman-teman. Ada juga unit yang Batu Raja, dari Palembang ada. Nanti semua ketemu di Lampung, ya, teman-teman. Oke, segera melanjutkan perjalanan. Harapan Jaya H548. Nah, itu seat depannya nampak kosong, berarti sudah ada pesanan, teman-teman. Di depan ada agen pelaju ya. Biasanya menaikkan sewanya sebelum gerbang tol ya, teman-teman. Jadi ada 3 loket ya. Dari Sukajadi, kemudian loket Sukarami. Ini loket kedua, di depan ada loket pelaju, kemudian masuk ke gerbang tol Trans Sumatera, teman-teman. Kita nantikan, krunya sedang mengecek penumpang. Oke, teman-teman, Harapan Jaya H548 Pak Bogeng segera melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Kita doakan unit ini lancar di perjalanan, tiba dengan selamat di kota tujuan tanpa suatu kendala apapun. Oke, teman-teman, sekian dulu video kita siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bogeng, Pak enggak oke.